Demi mencapai kesuksesan, seseorang harus mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Bagi orang yang memulai usaha dari nol, tentu perjuangan akan sangat berat. Seperti video viral baru-baru ini, yang dibagikan di berbagai media sosial. Sebuah warung di Pasar Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang membuka lowongan pekerja, yang membuat warganet terheran-heran jumlah pelamar yang mendaftar di warung sebelah tersebut mencapai ratusan orang. Serupa dengan antusiasme pelamar di pabrik-pabrik besar, video tersebut pertama diunggah oleh akun TikTok Tenihartani 10 pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024.